Mereka-mereka yang eligible, ya, bintang 3, itu banyak. Dan sekian banyak juga mereka melalui beberapa jabatan. Dan jabatan pangdam itu sebetulnya adalah salah satu penilaian, aspek penilaian. Apakah pada saat menjabat ini ada sesuatu yang kemudian membuat yang bersangkutan layak. Jadi penunjukan Maruli benar-benar sesuai dengan penilaian secara profesional dan memang sangat pantas untuk menjadi. Jadi saya terus terang pribadi, saya tahu persis presiden itu bagaimana bekerjanya. Ya, kebetulan saya bertahun-tahun dengan beliau. Saya rasa kalau saya harus bicara tentang jabatan saya ke beliau, saya nggak tega lagi saya kalau lihat cara kerja beliau gitu. Ya, jadi saya sama sekali tidak ada satu kata pun mau jadi apa. Ya, saya dikasih di Pangdam Udayana juga saya nggak tahu dulu. Mau jadi Pangkostrat pun saya nggak tahu dulu. Saya tidak pernah terucap untuk mengatakan itu. Jadi ya kalau ada tanggapan begitu ya silakan saja lah. Ya, saya bekerja saja.